Assalamualaikum, Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal. Ramah terdidik dan berakal, Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini. Maka, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, para mahasiswa yang saya cintai dimanapun saudara berada. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang apa itu penelitian. Ya, setelah sesi yang pertama kemarin kita membahas tentang hakikat ilmu dan juga sudah saya singgung persoalan perkembangan ilmu hukum ya meskipun sebagian besar saya mulai dari perkembangan hukum eh, abad 19 dan 21 ya dari modern dan sampai postmodern pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu penelitian ya dalam rangka untuk memahami ya keseluruhan materi tentang metodologi penelitian hukum Saudara sekalian, tentang materi ini juga sangat penting ya. Untuk saya sampaikan pada saudara, supaya kita juga paham apa sebenarnya penelitian itu. Nah, tentu nanti akan ada penjelasan-penjelasan tentang apa itu penelitian ilmiah dan apa itu penelitian yang tidak ilmiah, ya, saudara sekalian pengetahuan manusia itu diperoleh dari berbagai macam, ada yang dari orang lain, kemudian ada juga dari diri sendiri. Nah, kalau dari orang lain itu dari siapa? Ya berarti bisa dari keluarga, ya maksudnya bapak, ibu, saudara, teman, terus juga bisa dari orang lain, dari teman, guru, dari buku, dari majalah, dan sebagainya. Kemudian juga bisa diperoleh dari diri sendiri. Misalnya apa? Ya dari hasil pengamatan atau pengalaman sendiri, ya experience. Waktu kita membahas tentang eh, apa itu permasalahan, itu salah satu modal untuk menyusun permasalahan adalah pengalaman, ya experience, learning experience. Jika pengetahuan atas kebenaran informasi yang diperoleh dari manusia itu dari sumber tersebut berbeda, maka akan timbul konflik. Ya, nah konflik apa ya konflik mengenai mana yang benar maka untuk mengadili ya mana yang benar itu dibutuhkan yang namanya pengadilan yang objektif yaitu yang kita sebut dengan riset atau penelitian. Beberapa cara untuk mendapatkan kebenaran ya ada dua yaitu ada yang tidak melalui proses penalaran, ada yang melalui proses penalaran. Kebenaran yang diperoleh melalui ya tidak melalui proses penalaran itu mendapatkan pengetahuan atau kebenaran melalui dua cara yaitu intuisi dan wahyu. Melalui intuisi yaitu kegiatan berpikir non-analitis Ya, yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola berpikir tertentu dan intuisi itu kekuatan batin di pertemuan yang lalu mungkin sudah saya singgung gitu ya. intuisi itu kekuatan batin atau mata batin nah, itu mata batin seseorang yang satu dengan yang lainnya beda ya. dan itu juga bisa menjadi sumber pengetahuan misalnya siapa ada cenayang ada paranormal nah, itu ya atau dulu disebut dengan dukun gitu ya. Ya, yang disebut dengan orang pintar nah ini menggunakan intuisi. Tidak menggunakan atau mengutamakan penggunaan rasio atau pikiran atau penalaran. Yang kedua adalah melalui wahyu. Ya, merupakan wahyu juga merupakan sumber untuk memperoleh kebenaran yang bahkan dikatakan hakiki. Nah, apa perbedaan antara intuisi dan wahyu yang tadi merupakan cara untuk memperoleh kebenaran atau pengetahuan itu? Itu terletak pada aktif dan tidak aktifnya manusia. Ya, pada intuisi jelas, manusia aktif, sedangkan pada wahyu itu manusia tidak aktif, yaitu lebih banyak menunggu eh, firman yang diturunkan dari Tuhan atau dari Allah. Kemudian, melalui proses penalaran, yaitu ada upaya aktif manusia dalam mendapatkan pengetahuan atau kebenaran melalui ini, ini upayanya aktif. Melalui logika dan yang kedua, melalui analitika. Melalui logika, berarti kita mengikuti logika tertentu. Sudah saya, saya singgung juga, ya, memang ada ilmu logika ya, tentang bagaimana merumuskan, menarik, simpulan, dan seterusnya. Itu membuat proposisi hipotesis, ya, hipotesis itu juga itu semua berdasarkan logika tertentu. Yang kedua adalah. Analitika mengikuti langkah-langkah tertentu sesuai dengan logika ilmiah. Biasanya, ya, analitis itu eh, salah satu karakter dari ilmu pengetahuan. Nah, apa itu? Kemudian, yang dimaksud dengan riset atau penelitian, ya, dari eh, etimologis riset berarti pencarian kembali. Gitu aja, ya. Kemudian, penelitian itu berarti kalau kita artikan lebih jauh, adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Untuk apa? Mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ya, jadi intinya riset, riset itu ya penelitian, gitu saja ya. Penelitian tapi mesti ada tata caranya. Dimulai dari mana dan nanti berakhir pada apa? Itu harus uh, ada roadmapnya tersendiri. Mengapa penelitian itu dilakukan? Yang pertama karena sifat keingintahuan manusia itu sangat tinggi, ya, yang disebut dengan curious animal. Jadi eh, apa ya? Rasa keingintahuan itu sangat tinggi. Bahkan ada yang mengatakan ya manusia itu adalah hewan yang sakit atau yang pada konstitusinya sakit. Sakitnya apa? Karena sakitnya selalu ingin tahu ya dan ingin tahu setelah menemukan selalu ingin tahu kembali ya apa siapa mengapa apa sebabnya bagaimana terjadi bagaimana mengatasinya terus itu selalu mengusik ya mengusik jiwanya terutama cita rasa dan narasanya itu nah jawaban pertanyaan tersebut menjadi kumpulan pengetahuan atau knowledge ya berguna membantu memecahkan problem yang timbul di kemudian hari Ya memang salah satu penelitian itu dilakukan kan dalam rangka bukan hanya melihat apa yang sudah atau sekarang, bisa juga dijalankan untuk memprediksi masa depan. Tentu, bah, tapi dalam hal ini tentu dengan pemikiran-pemikiran uh, yang ilmiah. Penelitian ada dua, yang tadi sudah saya singgung di depan tadi, ada penelitian yang tidak ilmiah dan ada penelitian yang ilmiah. Penelitian yang tidak ilmiah itu yang umum dilakukan orang untuk mencari dan menemukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, ya. Misalnya anda mau mencari buah, mencari apa lagi makanan kuliner dan seterusnya itu nggak perlu merumuskan problemnya apa metodenya bagaimana itu nggak penting ya tidak perlu karena itu kebutuhan sehari-hari anda ke pasar sudah tidak perlu metode tertentu dengan menggunakan analisis apa tidak. Ya jadi itu enggak nggak ilmiah lah ya. Itu orang meneliti atau ingin mencari tahu kebenaran tentang pengetahuan iya atau tapi tidak perlu ada namanya penelitian yang sifatnya itu ilmiah. Kemudian yang kedua, penelitian yang ilmiah yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, dia ada beberapa keterangan yang mulai dari bagaimana menentukan problemnya apa Lalu metodenya apa, langkah-langkahnya bagaimana, bagaimana cara menarik simpulan dan seterusnya itu diwadahi dalam metode ilmiah tertentu? Nah bedanya di sini ya, terletak pada metode atau cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Ini proses penelitian ilmiah ya, secara ringkas dapat dikatakan ada tiga komponen dasar di situ, ya ada problem, kemudian jelas ada tindakan dan penggunaan penalaran. Ada stimuli, ada tindakan, ada penalaran. Ini proses ya, pernah melakukan penelitian ilmiah. Harus memang harus ada penalaran, penggunaan logika, ya. ya. Dan sifatnya itu tindakan. Memang tindakan ini dalam arti ya tidak semuanya empiris ya, karena penelitian itu tidak selalu empiris juga bisa bersifat non empiris. Nah, tapi dalam ini tanpa problem, apalah sebuah penelitian? Ya, sering saya katakan no problem, no research. Bahwa problem itu merupakan epicentrum dari sebuah penelitian. Kalau tidak ada problem, ya tidak mungkin ada atau tidak perlu dilakukan penelitian. Mekanisme pemecahan stimuli ada tiga, ya harus secara sistematis, logis, dan empiris. Tadi saya katakan ya, memang untuk yang keterangan empiris itu untuk ilmu eksakta itu atau sosiologi lah kalau dalam ilmu sosial. Iya, tapi untuk aspek-aspek yang sifatnya mikro ya itu dibalik perilaku itu nggak bisa semuanya mesti harus empiris, tapi bisa juga secara non empiris. Ketiga hal tersebut merupakan ciri-ciri dari metode ilmiah atau scientific method. Ciri-ciri penelitian ilmiah tadi ya, jadi kegiatan penelitian yang dilakukan menurut metode ilmiah tertentu, kemudian bertujuan untuk menemukan informasi ilmiah atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis, sehingga dapat dirumuskan teori dan proses gejala alam atau sosial. Ya. Ada ya penelitian itu untuk menemukan atau membuktikan kebenaran hipotesis, dan hipotesis itu hipo, ya, tesis yang masih hipo simulan yang masih sifatnya sementara dan harus diuji, itu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya empirik atau juga bisa kegiatan yang non empirik. E, juga digunakan ya penelitian ilmiah itu untuk, tadi di awal sudah sampaikan sebagai wahana pengadilan yang objektif untuk mengakhiri konflik atas kebenaran suatu pengetahuan karena apa ya sumbernya tadi yang berbeda-beda tadi kemudian yang ciri penelitian ilmiah yang lain adalah prosesnya yang sistematis, logis dan empiris tadi dibahas bahasa singgung ya untuk mencari apa kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah yang kedua juga suatu upaya untuk mencari jawab yang benar mengenai suatu masalah tertentu kemudian yang Berikutnya, berupaya mencari kebenaran melalui proses penalaran yang logis. Dalam hal ini rasional dan juga analitik. Ya. Yang di depan tadi kan sudah kita singgung itu bahwa penelitian yang ilmiah itu mesti ada aspek logika dan analitika. Kebenaran penalaran ada dua, saudara sekalian. Yang pertama adalah kalau sesuai dengan ya, paham rasionalisme dan yang kedua adalah paham empirisme. Paham rasionalisme berarti mengandalkan persoalan rasio. Jadi benar itu kalau bisa dinalar gitu ya. Rasio merupakan apa? sumber pengetahuan kebenaran. Yang dimulai dari suatu pernyataan yang sudah pasti ada aksiomatik, aksioma dasar yang dipakai dalam membangun sistem pemikirannya Diturunkan dari ide yang dianggap jelas, tegas, dan pasti, ya, dalam pikiran manusia. Pikiran manusia mempunyai kemampuan mengetahui ide tersebut, namun manusia tidak menciptakannya atau mempelajari lewat pengalaman. Jadi, ini memang dari sisi logika, ya, e, menggunakan apa e, rasio, ya, jadi misalnya perhitungan, ya dua kali dua berapa itu kadang-kadang nggak -kadang perlu harus dibuktikan karena aspek matematis itu cukup secara kualitatif ya dari sisi rasio bisa mengatakan dua kali dua berapa empat tapi bisa jadi yang diformulasikan dalam rasio itu dulu mungkin ya pernah juga ada pengalaman bahwa dua kali dua itu dari mana oh pernah saya menghitung dua kali dua itu berarti kan dua ditambah dua dua jeruk tambah dua jeruk oh jadi empat nah ini pengalaman tapi memang di sini yang dipentingkan adalah persoalan formula-formula yang sifatnya itu kebenaran apa secara ideal memang itu benar ya itu rasionalisme ya kemudian yang kedua adalah pengalaman atau melalui paham ini empirisme pengetahuan atau kebenaran diperoleh lewat fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia kalau tadi cukup dari pikiran saja dan kehijantakan benar kalau sesuai dengan penalaran sedangkan sekarang itu kebenaran itu diukur lewat apa nyonya gitu ya kenyataannya bagaimana benar tuh kalau dinyatakan antara pernyataan dan kenyataan itu sama nah, itu namanya benar berarti apa tergantung dari pengalaman dasar metode ilmiah itu ada, tadi ada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme menghasilkan penalaran deduktif, empirisme menghasilkan penalaran yang induktif. Ya, nanti kalau di dalam penelitian itu, ya rasionalisme itu lebih eh, kalau untuk penelitian hukum, lebih ke penelitian hukum yang doktrinal, itu bisa ya, itu kan deduktif, sedangkan yang penelitian hukum yang non-doktrinal, terutama yang socio-legal atau sociology of law, sociological jurisprudence, itu lebih menggunakan penalaran yang induktif, ya, berangkat dari fakta-fakta yang ada di lapangan atau dari pengalaman. Gabungan kedua penalaran ini disebut dengan logiko hipotetiko verifikatif. Ya, jadi artinya segala sesuatu yang secara logis itu benar, barulah merupakan sebuah hipotesis yang harus dibuktikan secara verifikatif. Nah, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang secara logika benar barulah merupakan sebuah hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi. Itu yang disebut dengan logiko hipotetiko verifikatif. Nah, apa peranan penelitian? Kalau di buku saya bagian akhir itu saya sebut no problem no research. Kemudian yang kedua no research no science. Lalu berikutnya apa? No science no development. Nah, ini uh, dirumuskan ada beberapa peran penelitian dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, penelitian ilmiah akan menghasilkan fakta-fakta empiris generalisasi empiris ya pengujian kebenaran-kebenaran konsep proposisi-proposisi dan teori-teori hasil ini merupakan komponen dari ilmu pengetahuan hasil-hasil tersebut menjadi sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan ya bisa dikatakan tanpa penelitian nah, mana bisa itu ilmu pengetahuan bisa berkembang atau bergeser garis depannya nggak mungkin akan statis ya dan itu menyalahi prinsip bahwa the world is flux ya itu the world is flux ya itu dunia itu mengalir seperti dikatakan oleh Heraclitus hasil-hasil penelitian dapat digunakan diaplikasikan untuk apa pemecahan masalah ya problem solving maupun apa untuk pengembangan teknik-teknik dalam kehidupan umat manusia aplikasi dari generalisasi konsep dan teori disebut dengan teknologi nah jadi ya penelitian juga berhubungan apa dengan perkembangan teknologi. Penelitian sendiri juga bisa didukung apa? teknologi. Ya karena itu kan ada namanya research and development ya, R&D. Ya, research and biasanya perusahaan-perusahaan punya eh, apa? lembaga itu ya, R&D. Nah, kalau bicara tentang macam-macam penelitian, kita bisa membedakan ada menurut jenisnya penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, ada penelitian eksplanatoris. Itu tidak perlu saya jelaskan. Ada yang men menurut bentuknya, ada diagnostik, ada preskriptif, ya, ada evaluatif. Itu menurut bentuknya. Kemudian yang ketiga, kalau menurut kegunaannya, ada penelitian murni, kemudian ada penelitian terapan, dan ada juga penelitian kasus. Ya itu kemudian kalau menurut analisisnya ada penelitian kualitatif dan ada kuantitatif. Tapi ini nanti juga bisa digabung kuan kual ya, seperti yang sudah saya sampaikan itu bahwa penelitian kuan kual bisa di mix ya namanya mix method. Itu banyak dibahas di bukunya Abbas Nasakri dan Charles Tedley yang judulnya Handbook of Mix Method. Jadi kuan kual itu bisa di mix ya bisa di combine dalam satu topik penelitian tertentu ya tidak harus satu-satu tapi bisa dimulai dari kuan berakhir ke kual atau dimulai dari kual berakhir ke kuan atau sama-sama keduanya dijalankan bareng-bareng bisa atau tidak mengandalkan satu orang peneliti ya bisa lebih dari satu orang kemudian menurut tujuan ada penemuan fakta ada penemuan problem jadi menemukan problem aja itu penelitian itu ya lalu problem identification kalau menurut disiplin ilmu, ada penelitian monodisipliner, ada penelitian interdisipliner. Anda harus tahu bahwa ilmu hukum itu bisa dikatakan sebagai ilmu yang interdisipliner. Ini kalau di PIH, di bagian awal sudah kita sepakati atau ya, dan kita pahami maksud saya ya bahwa ilmu hukum kita terutama di undip itu tidak menyatakan ilmu hukum itu sebagai yang sui generis tetapi dia bisa memanfaatkan ilmu-ilmu lain untuk apa? membuat paham tentang hukum atau mendapatkan gambar hukum yang utuh. Jadi bukan disebut dengan sui generis, tetapi ilmu hukum itu bersifat interdisipliner. Kemudian kalau menurut tempat ada penelitian laboratorium, ada penelitian kepustakaan, ada penelitian lapangan. Nah, kalau sosio-legal masuk mana? Ya itu penelitian lapangan. Tapi ada enggak melibatkan yang penelitian perpustakaan? Ada, yaitu yang soal uh, legal research-nya. Nah itu tentu ada penelitian perpustakaan. Jadi dua-duanya dipakai. Ada lapangan juga ada uh, perpustakaan. Nah saudara sekalian apa itu metodologi? Metodologi dari kata metodos. Ya. Ini artinya bisa bermacam-macam ini. Intinya adalah upaya untuk mencari pengetahuan. Memeriksa secara rasional cara ya melakukan kegiatan penelitian atau logika penelitian ilmiah. Juga dikatakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Juga bisa dikatakan jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran itu metodologi. Ya. Jadi intinya di situ bahwa metodologi itu adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan dan pengetahuan serta pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau di arah tersebut. Ya, ini e, apa itu metodologi. Ya, e, kemudian apa fungsi metodologi? E, memberikan pedoman tentang bagaimana mempelajari, menganalisis, dan memahami sesuatu yang dihadapinya. Jadi kalau kita dari awal itu sudah kita siapkan itu ya apa itu questionernya bagaimana kalau sudah terkumpul bagaimana memisah-misahkan memilahnya, kemudian bagaimana menghadapi sebuah uh, fakta hukum ketika kita melakukan penelitian apakah itu penelitian yang uh, doktrinal maupun yang non doktrinal, kemudian apalagi menambah kemampuan peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap. Jadi metode itu nanti kita akan tahu step by stepnya ya bahkan per kalau kita sudah ngomong itu nanti juga akan penjadwalan bagaimana kita mempunyai roadmap sebuah penelitian ya penelitian itu misalnya setahun dua tahun untuk tidak ada multi years atau tidak itu ya semua tergantung pembiayaan ya lalu memberikan kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui jadi misalnya ada sesuatu yang miss ya dari penelitian terdahulu ya, ini lewat previous finding nanti anda bisa menemukan bahwa oh ada previous research tentang ABC tapi yang B nggak ditemukan ini. Wah gimana ini kalau saya teliti untuk sekarang itu pengembangan atau menjalani penelitian orang terdahulu. Kemudian juga memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian jelas ya karena tanpa metode penelitian itu tidak mungkin orang melakukan penelitian. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan nanti ya pada di akhir itu jelas dengan metode itu kita punya pedoman bagaimana kita mengorganisasikan pengetahuan sekaligus nanti apa mengintegrasikan karena kan pengetahuan juga sifatnya pluralistik ya bisa kita uh, analisis kita kelompokkan lalu kita gabungkan kita integrasikan ya itu memang pintar-pintarnya seorang peneliti kemudian bagaimana kemudian menemukan sesuatu yang baru nah apa itu metode ilmiah ya metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematik, logis, objektif yang mengikuti tahap-tahap berikut ini ya. Pertama, menetapkan masalah dan tujuan. Nah, jadi kita harus menetapkan masalah dan tujuan lebih dahulu. Saya tadi mengatakan bahwa no problem, no research. Kalau tidak ada problem, untuk apa ada sebuah penelitian. Ketika sudah ditentukan, nah, tentu kita tahu problemnya ini. Terus dengan problem ini kita tujuannya apa? Nah, maka ada di situ biasanya bergabung atau antara perumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, itu biasanya gabung, ya. Perumusan masalah diketahui, kemudian tujuannya apa dan manfaatnya apa? Karena manfaat itu hanya tercapai kalau tujuan penelitian dicapai. Yang kedua adalah menyusun hipotesis kalau ada ya karena kalau penelitian yang kuantitatif ya memang harus ada hipotesis untuk penelitian hukum kalau yang kualitatif eh, tidak perlu hipotesis tapi cukup dengan namanya proposisi ya ada hubungan antara keduanya tapi tidak seperti bagaimana merumuskan hipotesis dengan misalnya hipotesis kerja jika maka enggak tapi cukup dengan oh ada relasi bukan bukan secara kuantitatif ya tapi bisa jadi hubungan itu adalah hubungan pengaitan atau surehnung prinsip ya tidak harus hubungan sifatnya ya cause and effect tidak selalu begitu kalau kuantitatif lebih cenderung pada cause and effect yaitu butuh hipotesis tapi kalau yang kualitatif butuh proposisi dan sifatnya itu hanya hubungan pengaitan ya pengaitan tidak selalu cause and effect ya, atau kata disebut dengan surehnung prinsip lalu yang ketiga menyusun rancangan penelitian kita sebut dengan proposal proposal penting saudara sekalian ya bahkan mulai dari anda ya menyiapkan pra, -pra proposal itu kan kalau kita di tesis atau di sekripsi atau ini ya untuk kepentingan disertasi ada namanya pra proposal anda bisa men menyiapkan itu dulu bahkan hanya mengajukan judul dulu bahkan mungkin hanya problemnya tok lalu dikembangkan lagi bagaimana nih latar belakangnya kembangkan lagi muncul apa setelah itu penyediaan e, analisisnya ya terutama kita sebut dengan tinjuan pustaka landasan teori atau apapun lah namanya tapi di situ memang tersedia yang kita sebut dengan e, apa itu namanya theoretical casing ya itu di rancangan penelitian pasti ada karena tanpa theoretical casing nanti Anda nggak tahu kira-kira ini jawaban yang ideal bagaimana ya atas problem ini lalu nanti fakta yang Anda temukan seperti apa Nah, ini perlu sekali yang kita sebut dengan theoretical guessing. Nah, setelah itu lalu Anda mengumpulkan data, ya apakah itu data primer atau sekunder, kalau di bidang hukum itu kan data dibagi dua ya, dalam pemahaman saya. Kalau yang normatif itu biasanya enggak menyukai istilah data, mereka langsung kepada bahan. Nah, bahan itu ya, tadi saya katakan data itu kalau saya dua, karena leader rata-rata yang saya lakukan itu, ada data sekunder, ada data primer. Data sekunder itu terdiri dari bahan hukum. Nah, bahan hukum ada tiga. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum ter sekunder, ada bahan hukum tersier. Bahan hukum yang primer itu berarti apa? Bahan hukum yang memiliki kekuatan, ya masih memiliki kekuatan mengikat. Ada peraturan perundang-undangan yang positif yang berlaku. Jangan yang sekunder itu bisa yang tidak mengikat lagi, putusan pengadilan atau hasil-hasil penelitian itu bisa. Kemudian yang tersier apa? Contohnya adalah Daftar indeks, bibliografi, dan juga kamus hukum ya, Black Dictionary Law, Black Law Dictionary misalnya itu menjadi bahan hukum yang tersier. Nah, lalu kemudian ada data sekunder, nah data, eh sorry, data primer, data primer inilah yang kita ambil dari lapangan langsung. Anda harus terjun ke lapangan, Ini penelitian lapangan Anda ambil dari siapa pelaku ya, orang-orang yang terlibat di situ, ada stakeholders ya, atau kita sebut dengan informan-informan yang kita wawancara itu. Ya, kita ambil dari sana. Kemudian setelah itu kita olah, ya kita analisis, kita pilah-pilah, kita kumpulkan, lalu kita analisisnya juga dua, ada bisa analisis kuantitatif atau kualitatif. Nah, semua ada backgroundnya, ada ada maksudnya pedomannya, ada buku yang khusus membahas tentang analisis kualitatif, ada buku yang khusus membahas tentang analisis kuantitatif. Yang kuantitatif misalnya anda bisa cari itu bukunya Muhammad Nasir, kalau yang kualitatif itu saya punya juga itu buku yang cukup tebal itu uh, analisis data kualitatif yang dikarang oleh Mills and Huberman ya itu cukup lengkap ya. Kemudian merumuskan kesimpulan atau kalau perlu ada teori baru. Nah ini bagus sekali ya. Kemudian setelah itu apa? Anda melaporkan dan mempublikasikan hasilnya. Nah, apakah ini cukup dengan publikasi biasa, cukup tesis disertasi atau perlu Anda biasanya sih kita minta untuk dipublikasikan di jurnal internasional, nasional atau mungkin bahkan bisa ke Scopus gitu ya. Nah, itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan uh, tentang apa itu penelitian sekaligus sampai pada uh, persoalan metodologi dan juga metode ilmiah susah, sudah saya terangkan di situ ya. Uh, semoga uh, bisa menambah ya, menambah Pawasan kita sebelum nanti kita akan membahas tentang apa sih ya, relasi antara ada konsep, ya, ada teori, ada paradigma dan juga ada metode. Nah itu nanti pertemuan yang ketiga ya untuk serial eh, metodologi penelitian itu akan kita bahas relasi antara eh, konsep, teori paradigma, dan metode penelitian yang sesuai. Saya kira demikian, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, ya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita melalui pemahaman-pemahaman kuliah yang saya berikan ini. Meskipun kecil, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.